Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Syawal kepada semua penonton TV1, dan pastinya kita begitu berbangga pada hari ini meraihkan ketibaan satu Syawal menjelangnya Aidilfitri. Dan saya kembali untuk membuat laporan terkini dari Istana Negara sempena dengan sambutan rumah terbuka. Dan untuk makluman anda, kita sudah pun dah nak tiba ke kemuncaknya, kerana pada bila-bila masa saja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah akan berkenan berangkat ke sini bagi bersama dengan saya kira ribuan rakyat jelata yang bersama kita di Istana Negara pada hari ini. Dan saya nak bersama pada hari ini dengan yang berbahagia Datuk Wira Awang Kecik bin Haji Abdul Rahman, Datuk Pengelola Bijaya Diraja. Silakan Datuk. Assalamualaikum Datuk, selamat raya. Salam, selamat raya, maaf Zahir Batin. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama kita di TV1. Dan kalau Datuk boleh kongsikan kemeriahan rumah terbuka istana pada hari ini Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua di luar sana. Istana Negara sangat berbangga pada hari ini kerana ini adalah merupakan kali terakhir Seri Paduka Baginda Pertuan Agong merayakan hari raya di Istana Negara pada tahun terakhir pemerintahan Seri Paduka Baginda. Jadi kita menjangkakan akan kehadiran sebanyak lebih kurang 20,000 orang tetamu. Dan pintu gerbang, dua-dua pintu di Istana Negara telah dibuka semenjak 9.30 dan mereka sekarang sedang berpusu-pusu datang masuk ke Istana Negara untuk sama-sama meraihkan hari raya pada tahun ini. Ya, uniknya secara eksklusif Datuk, Seri Paduka Baginda Tuanku akan bersama dengan rakyat jelata keseluruhannya Datuk pada hari ini. Ya, kita jangkakan dan kita harapkan Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong akan bersama-sama bersalaman dengan kesemua tetamu yang datang pada hari ini. Pada waktu ini Seri Paduka Baginda Tuan Agong sedang bersalaman dengan tetamu-tetamu, terutamanya kedutaan-kedutaan asing, duta-duta dan pejabat tinggi asing, begitu juga dedeh jemputan di dalam Dewan Satapan Utama. Sekejap lagi Seri Paduka Baginda Tuan Agong akan keluar ke sini dan akan bersalaman dengan rakyat jelata sekalian. Okey, dan cenderahati dari pihak istana ini yang saya nak tunjuk Datuk, boleh kongsikan? Ada cenderahati Datuk, ini dia. Inilah cenderahati yang akan diberikan kepada kesemua tetamu yang mengunjungi rumah terbuka pada hari ini. Dan Seri Paduka Baginda Tuan Agong juga berkenan akan memberi ampun kurnia merupakan wang kepada kanak-kanak dan juga orang-orang kurang upaya. Alhamdulillah, datang salaman secara eksklusif dan juga dapat duit raya Datuk. Datuk, akhir sekali ya, ucapan raya kepada semua yang sentiasa memberi sokongan padu kepada pihak istana. Saya bagi pihak Istana Negara mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kesemua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung dalam memeriahkan sambutan hari raya pada tahun ini. Okey, baik. Terima kasih banyak Datuk. Selamat hari raya. InsyaAllah, itu dia Datuk Pengelola Bijaya Diraja sudah bersama kita pada pagi ini. Dan insyaAllah pada jam 1 tengah hari nanti dalam Berita Nasional saya akan kembali membawakan visualnya tatkala Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan bersama dengan 20,000 rakyat jelata pada hari ini. Dan ini gambaran terkini di istana. Rakan saya Hazel seperti biasa berada di Seri Perdana. Katanya ribuan rakyat juga bersama di Seri Perdana untuk bertemu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita terus saja bersama Hazel di sana. Ya, tepat sekali Syahril. Terlalu ramai sebenarnya Syahril. Bukan sahaja pengunjung tempatan, malah turut kelihatan ialah pengunjung dari luar negara. Mereka sanggup menanti lama, beratur panjang seawal jam 9.30 pagi tadi. Mahu mengambil peluang bersalaman dengan Perdana Menteri bersempena dengan satu Syawal ini. Beginilah kemeriahan satu Syawal. Ini pertemuan tahunan terbesar buat rakyat Malaysia. Tradisi rumah terbuka dan kunjung-mengunjung terus subur di mana pintu kediaman rasmi Perdana Menteri sudah pun dibuka seluas-luasnya sejak pukul 10.50 pagi tadi. Dan sebentar tadi pun Perdana Menteri yang lengkap berpakaian baju merah berwarna baju merah anggur atau lebih tepat warna marsala bersalam mesra dengan pengunjung, dan turut bersama beliau ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi beserta dengan anggota jemaah lain yang turut kelihatan antaranya ialah Datuk Seri Mustafa Muhammad, Puan Hajah Nancy Shukri, Datuk Rohani Karim, Datuk Seri Ong Kah Chuan, Datuk Joseph Mtulu, dan juga turut kelihatan ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saleh Said Keruak.
bertali arus sebenarnya pengunjung dari pintu masuk utama sehingga ke depan kompleks kediaman rasmi Distri Perdana ini. Dan ini antara wajah-wajah ribuan pengunjung yang setia menanti beratur panjang. Jika boleh saya dapatkan sedikit reaksi, kakak boleh perkenalkan diri. Saya Kanaham dari Subang Jaya. Siapa nama? Kanaham dari Subang Jaya. Puan Kanaham dari Subang Jaya. Datang bersama siapa hari ini? Bersama dengan kawan-kawan saya. Dan ini kali pertama saya datang ke sini. Belum pernah lagi datang hadir berhari raya Distri Perdana. Ini tahun pertama. Bagaimana agaknya hadir ke sini pagi tadi? Saya rasa sungguh. Saya datang dengan public transport. Dan saya rasa sungguh gembira berada di sini kerana suasana yang meriah. Dan saya melihat berbilang kaum yang bersabar juga menunggu nak bersalam dengan salam-salaman dengan Perdana Menteri. Ini hari yang cukup meriah sekali, bukan sahaja hari kebesaran buat umat Islam, malah seluruh rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang dan juga keturunan. Apa mungkin perancangan hari raya pertama ini? Rancangan saya lepas ini saya nak sightseeing sikit di seluruh Putrajaya. Dan makan juadah di sini. Apa agaknya juadah raya yang mahu dinikmati nanti? Saya rasa ketupat dengan kari. Baik, selamat hari raya. Saya juga mengucapkan selamat hari raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih. Baik, itu sedikit reaksi dari antara mereka yang hadir di sini beratur panjang untuk masuk ke dalam kediaman rasmi Perdana Menteri. Apapun bagi anda yang berada di kawasan sekitar, hadirlah beramai-ramai ke sini kerana majlis rumah terbuka ini akan berlangsung sehingga jam 4 petang nanti. Sama-sama kita semarakkan semangat muhibah dan perpaduan bersempena dengan satu Syawal yang cukup mulia dan dalam penuh suasana aman dan harmoni ini. Perkembangan seterusnya akan saya bawakan dalam Nasional 1 nanti. Jika boleh, saya akan dapatkan terus reaksi dari Perdana Menteri untuk bersama-sama kita pada dalam berita Nasional 1 nanti. Untuk itu, saya kembalikan dulu ke Angkasa Puri. Salam sejahtera.